dari Atlet Putra Tambang Cakra dari Atar kali ini akan dokter cepat kita ambil lagi kami dapat berjuang akan demi sukses dan terus terus berjuang dalam paling jauh dari persiapan Rizky Fadi tiga poin enam sama enam sama terjebak kali ini akan melakukan cek dapat berjuang kali tadi ancang-ancang lagi kami sudah sungguh dengan hari ini bahkan pada kemarin bukan lagi Yudi Sandiadi. Terakhir kali dari Atlet Putra Bangkok yang mendapat gelar ini bertambah itu total 76-76 kembali ke lapan acak-acak kelas datangnya ke belakang tunggu tangga pemegangan dari belakang dari Ariel nampaknya sudah poin 7 sama terbebas Ariel setelah perpindahan poin tadi akan menyebabkan kedudukan air ini Ariel akan provokasi acak-acak yang berat datangnya kedudukan poin ini satu di Jodha Aisho dan kedudukan dari pertandingan hari ini kita poin 8-7 itu poin yang pertama set yang kedua menghentikan hasil pertandingan yang kedua itu Bapak set ini jadi pertandingan yang pertama adalah Bapak Hendy nampaknya dengan hakim dari Kemal dan Iman tentunya berada di tinggi lapangan sebagai pengusaha di penjuara pengusaha keluar masuknya keluar masuk kembali ke lapangan sepuluh di tengah penguasaan unggul satu poin kali ini lakukan tiga sebarkan cepat gerakan dari belakang dan dapat dicapkan pada dari Arif Mabanya poin juga tambah Tunggu bersama untuk Alfala nampaknya Alfala dari Liga Manis terpindah kembali ke belakang atau tidak berhenti kembali sebarkan juga akhirnya dari belakang Jepang dan tahu berhasil dari Jepang serangan dari Republik dan baru kembali acara sudah baik 9-8 9-8 terpindah kembali akan melakukan sebuah perpindahan baik tadi ke satu maka kali ini dulu sementara Alfala ancang-ancang nunggu instruksi lakukan keberanian tangga tenang tenang saja bakal gigi siap gerak
13-22 kembali berdebat akan melakukan sebuah perpindahan poin tadi. Ada ancang diri Tuan yang kosong lakukan penemuan di tinggi di belakang tunggu sampai angkat tinggi juga cengkope stagnan itu dulu dari Aryo tadi, dari